peran ibu mertua sama bapak mertua untuk ngerayain ulang tahunnya Mbak Ica. Ada bapak, ada adik, ada ibu, tapi pada kumpul. Katanya suruh ngajak makri. Seru deh, makan sekali. Tanggal berapa? Tanggal dua. Penjara botak sih ya. Serak banget ya. Lima hari. Kan lagunya udah motor bu. Aiyah. Tidak satu bulan gak sabar sih. Oh iya. Nanti ada yang di sini. Masa ngomong besok tanggal 2 belinya motor. Enggak, sekarang aja. Saya masih 1 bulan. Nanti tuh bulan saya ya. Jangan lupa handphone. Jalannya overboarding ya Pak ya? Daerah Nabilang. Tapi gak tau kalau selamanya kalau enggak ya. Cuma kalau dia tak kuat dia. Iya. Apa? Rumahnya dekat Frank. Frank, rumahnya dekat sama Mbak Nek. Kenapa lu kan? Jauhan Mas Bila. Wong kalau perjalanan salah satu sini sampai amnesia ya. Kita di mana udah nyampe sini udah amnesia. Gak mau ngerah. Nih guys, jajan banyak guys dari ibu sama bapak. Minta masuk YouTube biar banyak pengikutnya. Ini keponakannya bapak sama ibu. Ini keponakannya. Nah itu anak Mas Franky sama Mbak E. Kan anak ibu sama bapak kan Mbak Riri toh. Iya. Yeah. Franky punya Instagram nggak? Punya. Namanya apa? Franky titik Franky. Oh iya Mbak E. Nanti tak tagin ya. Nek ibu sama bapak kan Facebook to, rano Instagram. Gabus. Ini kalau tante orang mau mel, orang belum mel. Kamu mungkin nggak tahu apa apa ini Instagram ini. Nek Instagram itu lebih kayak ini pak, buat nyimpen foto, foto-foto jalan-jalan, apa keluarga. Nah kayak Dwi kan dulu kan suka fotografi, jadi IG itu khusus tak tempatin kayak foto-foto jalan-jalan di mana gedung-gedung tak fotoin. Oh, tak nyalain baru berapa hari tak pakai tak kamu lagi. Nah biasanya Facebook sih memang yang paling banyak penggunanya dari anak muda sampai orang dewasa. Ini tuh kalau udah jam 7 udah sepi banget. Mana kalau udah pulang kerja jam 10 ya udah. Enggak ada. Terakhir kemarin waktu itu kita mau di sensus ya. Kita pernah ngurung-ngurung. Enggak pernah. Mungkin karena di sini tuh Pak, kita tuh kalau jam 9 apa jam 10 pagi berangkat kerja itu ibu-ibu di depan itu pasti isi. Soalnya tahu berangkat pagi jam 9 pulang udah malam jam 10. Jadi mereka tahunya mereka tuh kita tuh ya kayak gitu tok pulang buat tidur tok. Jam 10 sih pada di situ pada duduk kan terus ya Mas gitu. Soalnya enggak pernah di rumah, liburan pun kalau misalkan di rumah ya harus tidur, nggak kemana-mana.
Terus semenjak ini hamil aja sih, jarang keluar. Nah, kalau kandungannya udah kuat mah jalan sore ya, mana? Belum tahu. Tapi baik-baik kok sih lebih gitu. Maksudnya, iya ya. Nah, nggak bisa ikutan sana di sana? Enggak. Kita ikut arusan sendiri ya. Ikut arisan temennya Iksa. Kalau arisan sini warga maksudnya enggak ada. Ya mungkin ada tapi maksudnya arisan dari RT apa arisan PKK lah apa enggak ikut. Maksudnya bukan arisan kumpul. Ya itu tadi mungkin mereka kalau kesini orangnya udah enggak ada. Jam 9 pagi jam 10 udah berangkat ya kita. Pulang jam malam jam 10. Ya makanya kan, gak ada waktu untuk ngumpul. Ngumpul ya, jangan kan buat ngumpul, bu. Ngobrol aja jarang banget kita. Tapi ngertiin sih, mesti kayak tapi kalau ada orang, apa, kayak kejahatan, maka kalau nyumbang ya nyumbang dulu. Jadi diumumi kampungnya itu. Tapi gak di kalau gak bisa siang kan bisa malam. Mesti anak muda kenceng-kenceng bu motoran ini. Banter-banter mesti. Pas udah po, Frank. Licin po dalannya po. Enggak. Panas. Ini apa po? Mobil. Enggak mobil. Tadi kesini lo aman deh. Oh iya. Ini jalan batok yang mesti. Itu mau keluar dari kota atau atur. Ada yang sering. Kita lakukan saja. Lah aku pakai itu, pakai ruku kebalik ya. Aku nggak ngerti. Pantesan tak nenek kok balik-balik terus raiso ini. Terus kalau orang di dewe aku takut ngecek HP malam Jumat darang metak lampunya metak lainnya cuma Jumat deh. Iya lainnya Jumat kok. Oh berarti harusnya puasa tadi tuh kamu di satu sana. Aku mau matiin lampu di dalam itu di luar takut. Ini ya aku ya serau no koncon yang mana ya kiri semua ngosorok gak ada video seana deh wey. Guys, ibu sama bapak mau pulang kan? Iya udah malam, udah jam 10. Makasih ya bu ya. Iya, yeah, sama-sama sekali ya. Enggak. Nanti dulu. Mas aja belum berganti. Iya, ya. Makasih ya, Pak ya. Makasih ya, Nia. Makasih ya, Teh. Ya. Bye 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 bye. Sana jangan. Oke guys, makasih yo guys, udah ya, udah ya. Ini acaranya dia nih yang ulang tahun.
jadi ibu mertua sama bapak sama adik ipar itu pada kesini. Oke, terima kasih buat ibu sama bapak yang udah mau datang di ulang tahun istriku dan bawa ini guys. Wow. Ini guys, ini buat satu bulan. Guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih yang udah menonton. Minta doanya juga buat istri, semoga panjang umur, sehat, dedeknya juga sehat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.